rumah sakit apa di Jakarta. Jadi menurut beliau sudah ada, belum pasti katakan corona. Karena yang nyatakan corona itu kan harus rumah sakit yang menjadi rujukan. Sementara kita kan bukan rujukan. Kita ini. Nah itu. Jadi semalam itu sudah itu kan di Pekso, memang kabar-kabarnya terindikasi itu, tapi belum dikatakan corona. Karena apa? Karena kita ngirim dia semalam ke Jakarta, ke Palembang, untuk rumah sakit Mono Usin, itu apa namanya? Di sana penuh. Masih penuh Pak ya? Penuh, rumah sakit Mono Usin. Jadi kita karantina di sini, isolasi di sini. Kabarnya terkena di bus itu Pak ya, katanya sempat kontak dengan warga Italia katanya Pak ya. Nah itu katanya begitu, cuman kronologisnya saya nggak tahu. Kabarnya begitu. Pak, himbauan pada masyarakat Pak, karena informasi pesan berantai itu sudah sangat menyebar luas di media massa. Pesan Pak Bupati kepada masyarakat Oku menyikapi hal ini Pak? Ya yang saya katakan itu, saya sampaikan, ini perlu kita antisipasi ya. Bagaimana kita antisipasi ini, supaya kita jangan terkena itu. Ya jangan, apa namanya, berkumpul-kumpul seperti ini sebenarnya tidak boleh lagi. Itu sebenarnya. Kemudian harus kita menjaga diri, kebersihan kita. Hai, ini Bupati. Rumah tangga.